adalah akhlak Nabi SAW apabila duduk bersama dengan para sahabatnya, mukhtalitan bihim, Nabi akan bercampur dengan para sahabatnya, ka'annahu ahaduhum, seolah-olah Nabi itu salah seorang di kalangan mereka. Bila datang orang asing melihat, mereka tak kenal mana satu Rasulullah, sehingga orang itu bertanya, mana satu yang Rasulullah? Jadi sifat itu menggambarkan apa? Sifat itu menggambarkan tawaduknya Nabi SAW. Sehinggalah maka datang orang yang asing, orang yang gharib asing, maka tiada mengenali, tiada mengetahui akan siapakah di kalangan mereka itu Rasulullah, hingga bertanya ia daripadanya, hingga menuntut sahabat kepada Nabi bahawa hendak duduk Nabi pada satu tempat duduk yang diketahui oleh orang lain. Mana? Bila datang orang tadi, dia tengok mana satu Rasulullah. Jadi sahabat perasan ketika itu bahawa keadaan Rasulullah ni tidak berbeza dengan mereka. Sehingga orang tak perasan, maka ketika itu para sahabat ingin mengutamakan Rasulullah. Mana membezakan Rasulullah daripada mereka. Sebab akhlak Rasulullah, sehingga orang tak perasan mana satu Rasulullah, sebab Rasulullah meletakkan diri dia sama macam orang lain. Jadi para sahabat perasan keadaan itu, mereka cuba nak letakkan Rasulullah pada satu tempat supaya orang perasan. Sedangkan Rasulullah duduk bersama sahabat, sehingga orang tak perasan, sehingga datang orang, mana satu Rasulullah? Baru sahabat perasan, kita tak letakkan Rasulullah pada tempat dia, sehingga orang tak perasan. Sahabat yang menyediakan tempat khas ketika itu, sebab dibimbangi orang tak perasan mana satu Rasulullah. Itu maksud dia. Maka kata di sini, maka menuntut sahabat, sehingga menuntut sahabat kepada Nabi. Mana sahabat minta Rasulullah supaya duduk satu kawasan khas. Bila sahabat perasan, ada orang tak perasan mana satu Rasulullah, maka ketika itu para sahabat menuntut Rasulullah supaya duduk satu ruang. Sehingga menuntut sahabat kepada Nabi, hendak duduk Nabi pada satu tempat. Khaslah. Satu ruang ke depan kau, Allah tak ni ke depan. Baru orang perasan bahawa dialah Rasulullah. Sehingga bermaksud akhlak Rasulullah bukan dia yang ingin ke depankan diri dia. Ada orang tu dia nak nampak dia lebih pada orang, dia tak nak duduk belakang dia. Ada sendiri menempatkan diri dia ke depan kan. Dia menempatkan diri dia. Rasulullah bukan dia yang menempatkan diri dia, sahabat yang menempatkan diri dia. Betapa tawaduknya Nabi SAW. Bermaksud kalau para sahabat tidak menempatkan Nabi, Nabi selesa sahaja duduk. Biar dia orang tak kenal, Nabi tak kisah pun. Tapi para sahabat lah rasa macam tak patut. Tak patut rasanya. Maka sahabat yang menuntun Nabi agar duduk pada satu tempat ruang supaya orang perasan, itu adalah Rasulullah. Begitulah tawaduknya Nabi SAW. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika mana Rasulullah di Baitul Maqdis, maka dikisahkan bila Rasulullah sampai di Baitul Maqdis, ketika itu dibawa datang seluruh para rasul, para anbiya alaihi salatu wassalam, berada di Masjid Al-Aqsa pada malam Isra' dan Mi'raj. Maka berada di sehadapan itu nabi-nabi yang besar, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh para rasul berada di hadapan. Dan bila waktu solat nak jadi imam, sepatutnya Rasulullah sangat mengetahui bahawa dia adalah Sayyidul Mursalin. Apakah Nabi tak tahu dia ketua para rasul? Nabi tahu dia ketua rasul. Tetapi kita nak solat, Nabi tak ada pun mengkehadapankan diri nak jadi imam. Tak ada. Maka Nabi tetap duduk. Bermaksud ketika itu Rasulullah, kalau Nabi Ibrahim nak ke depan, ke depan lah. Nabi Musa nak ke depan jadi imam, ke depan lah. Jadi semua para anbiya tak bergerak, termasuk Rasulullah pun tak bergerak. Tak bergerak, duduk saja. Dan masing-masing menunggu siapa jadi imam ni. Masing-masing tak bergerak. Rasulullah pun tak bergerak. Akhirnya apa yang berlaku?
malaikat Jibril alaihi salam yang mendorong Nabi ke hadapan. Maksudnya Nabi jadi imam sebab didorong oleh seseorang. Kenapa? Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang yang tawaduk. Sehingga disebut kalau berada dengan para sahabatnya, maka orang tak perasan masa itu Rasulullah. Sehinggalah para sahabat perasan bahawa Rasulullah dah duduk bersama sahabat yang mendorong Nabi. Maka dikatakan sehingga menuntut para sahabat kepada Nabi, maka hendak duduk Nabi pada satu tempat duduk agar diketahui oleh orang asing akan dia. Kalau tak perasan. Bila orang asing itu tanya mana satu Rasulullah, baru sahabat perasan, maka diasingkan Rasulullah.